Oke, hari ini aku mau bikin Biba 850. Jadi sebenarnya kereta ini owner pernah accident. Jadi dia pernah bawa kereta ini sudah repair lah di workshop insurance. Jadi hari ini dia datang, dia kasih tahu dia macam belum puas hati lah apa yang sudah, apa sebenarnya yang sudah dibikin. Jadi aku nak tunjuklah apa yang antaranya inilah. Tengok bumper ni sama bracket tu tak sampai, terpaksa semua di kabel tie. Aku pun tak tahulah kenapa jadi begini. Sebab dia ada accident juga balik. Dia ada terlanggar. Jadi adalah yang anu terlanggar yang kali kedua lah. Jadi ini semua ni tengok ni. Ni orang punya kerja ni. Pakai gam saya dilekat semua. Jadi bumper semua mau buka lah ni. Sebelah sini fender ni sebenarnya ialah yang owner terlanggar kali kedua, jadi ke belakang fender ni, jadi dia sangkut di pintu. Ah, ini bagian dalam dia, itu insurance punya kerja lah itu. Ini kerja insurance ni. Tengok berapa cincai dia orang bikin. Jadi owner tak puas hati, dia minta saya repair balik. Kereta ini pun kira masih baru juga lah. Kamu tengok bah, dia punya anu. Dia punya lampu, kaki lampu ni, tidak ada yang sampai pun biar satu. Tengok ni. Oke, jadi inilah lepas bongkar, inilah dia bikinan orang. Di dalam ni kalau kamu boleh tengok, ini pun tak di welding balik, dibiarkan siap dalam keadaan begitu. Tengok dia ketuk. Ini pun tak diketuk bagus-bagus ini. Tengok bekas dia punya weldingan. Sampai di sini dia welding. Jadi memang parah lah. Memang parah. Jadi ini mau diganti lah satu kali kalau ada. Tengok dalam dia. Mounting dia pun, kalau boleh tengok mounting gearbox ni. Tengok mounting gearbox tu, bertarik dia, bertarik. Jadi ini kemungkinan ini terturun, mau kena naik lagi sikit. Mungkin kalau tengok secara mata kasar, tidak lari 1 inci lah, terturun dia. Jadi kita telepon dulu owner, tanya dia macam mana. Oke, jadi inilah kejadiannya. Ini dia, ini mau bikin balik semua lah. Semua nih kawasan mau bikin balik. Tengok nih, ini bekas nih mau kasih hilang lah, jangan kasih nampak bahwa sudah mau kasih hilang dia supaya tidak dinampak. Buat nanti satu hari kalau owner mau jual ke apakah ndak jual, di susah dia limpas puspakum. Ini pun semua ini kawasan ni semua masih anu lah, masih
kemek semua, mau kena ketuk lah. Ini dia punya engine, sudah turun engine. Jadi ini kena carilah sekarang, sedang kena cari. Sebab kalau mau bikin balik macam, tak tahu lah macam mana saya mau dicakap, susah lah mau dibikin balik ini. Kena carilah. Jadi kalau aku mau ganti inilah satu kali ini sama ini, sama inilah sebelah ni. Sebab dia welding mati sudah di dalam sini. Jadi aku ganti satu kali lah. Jadi ini dia punya dalam. Dalamnya ini masih anu lah. Masih kemek lah ini. Kawasan ini masih kemek. Sama ini semua masih kemek lah dia. Ini semua kemek lagi. Jadi mau kena ketuk balik. Sama kawasan ini tempat oksober mau keluar lagi lah. Mau keluar pergi sebelah kanan. Sebab ini kawasan ni dia macam termasuk ke kiri. Jadi mau kena, mungkin dulu dia langgar. Dia langgar sebelah kanan kan, jadi dia pergi kiri. Jadi mau kena tolak balik lah. Ini dia punya dalam. Jadi itulah. Jadi nanti aku anulah, bongkar dulu. Nanti aku baru bikin video lagi lah. Oke, sudah habis bongkar baru sebelah dalam saja. Jadi itu dia punya anulah. Dia punya sepihan itu. Ini dia punya anu. Jadi sebelah dalam nih, ini semua ini bengkok lah nih. Ini mau welding balik lah yang buruk nih. Sebelah dalam sini ini kemek semua nih. Ini kemek enggak ada ini. Semua yang dalam dia sebelah sini, kalau boleh ke sini. Sebelah dalam ini kemek nih. Nih. Ini tempat kemek. Jadi mau ketuk keluar. Inilah, ini ketuk. Mau ketuk dia. Buat semua kemik. Jadi sampai hari ini sialah. Untuk hari ini sampai ini sini sialah.
Coba petang sudah, jadi besok lah kita sambung. Harap-harap benda ini adalah, belum lagi daripada kedai spare part dia belum call lagi. Tengok macam mana dulu lah. Kalau tiada, baru pikirlah. Oke. Oke, guys, sudah simin, sudah undercoat. Jadi saat baru-baru ini banyak hal betul, tidak dapat rakam betul-betul lah nih kerja nih. Jadi inilah hasilnya, silau pula. Sini pun sudah gam balik, sudah pasang balik nih. Ini pun atas sudah kasih gam balik semua. Jadi sekarang mau kasih underseal dia, guna macam tar itu. Tengok owner macam mana lah. Oh, nak mau cat engine bay dalam ni, kata apa warna dia mau. Okey, tinggal simpan gam sini. Sebelum cat, simpan gam dulu ni semua balik. Sama sini ni, simpan gam balik sini. Ini pun simpan gam balik semua. Okey. Tebal-tebal dia maksudnya, supaya dia macam nampak macam mentar. Nah, ni yang kau ambil yang kas tano. Itu. Ah, begitu. Awayarham juga pernah menerima anugerah Tuku Ma'al-Hidra Peringkat Kebangsaan 2017 atas jasa dia membangunkan negeri Sabah khususnya dalam meningkatkan taraf sosioekonomi dan pendidikan masyarakat serta menyebarluas kesusasteraan Islam. Semua pemilik kilang yang mempunyai pekerja asing perlu menjadikan premis mereka sebagai pusat pemberian vaksin PPV. Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob berkata
Kali itu telah dibincangkan dengan Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan dan Ketua Pengarah Kesihatan. Inisiatif menjadikan ambil tu di bawah tu empat tu. Pusat mendapatkan vaksin dapat membantu mengelak kesesakan DPTD. Tegas beliau, pendirian kerajaan adalah jelas bahawa sesebuah kilang hanya dibenarkan beroperasi semula setelah mencapai 80% kadar vaksinasi. Perdana Menteri juga berkata pemberian vaksin secara paralel akan dipertukar dalam masa terdekat. Berapa ya lah situ? Itu cat hitam sih. Inilah di atas ni. Itu kan dah kacau. Beliau tidak mahu sebarang masalah kelewatan timbul. Sekiranya terdapat masalah dalam proses pengantaran, bakalan vaksin sudah ada akan digunakan. Sinovac. Sinovac yang banyak kok. Ya, Sinovac yang banyak. Oke, aku sudah siap cat dalam dia ni, bagian enjin dia. Jadi warna dia ni warna hijau ya. Warna hijau, apa sah nama dia? Nanti aku kasih tunjuk dia punya anu lah. Warna dia warna hijau, mungkin cahaya tu lampu anu lah. Jadi semua sudah cat, tidak ada sebiru-birunya. Cat kalau sudah buka enjin ni senang betul lah dicat. Tepi dia pun sudah kami cat balik semua hitam. Jadi tinggal proses pasang enjin dulu. Kami akan pasang enjin sebab sepatutnya depan dia ni ada dia punya apa ini? Dia punya bracket lagi untuk tangki air apa semua itu. Tapi belum sampai lagi part dia. Jadi kami cat dululah bagian dalam ni. Cat bagian dalam. Jadi kalau sudah ada barang tu baru pasang anulah, baru welding balik tu bracketnya tu. Jadi inilah yang sudah siap semua. Cantik saja dia punya anu balik semua. Tidak semacam apa. Tidak macam tu hari lah. Jadi sampai sini sialah dulu ni. Sebab kalau mau tunggu yang lama ni mau ditunggu. Jadi kami pasang enjin. Lepas pasang enjin baru continue lah bikin dia punya body. Okay.